Di pagi hari ini, full eksklusif kami akan melakukan proses penurunan dari 9 ekor sapi perah plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu dari tim Sapi Perah Farm. Alhamdulillah hari ini saya sehat, semoga teman-teman juga sehat. Di kesempatan hari ini Sapi Perah Farm, alhamdulillah teman-teman baru saja kedatangan 9 ekor bakalan sapi perah yang akan menghuni di kandang Sapi Perah Farm ataupun di mitra-mitra Sapi Perah Farm. Di pagi hari ini full eksklusif kami akan melakukan proses penurunan dari 9 ekor sapi perah plus 1 ekor pedet. Jangan di skip dulu video ini, ikuti terus keseruan dari konten Sapi Perah Farm. Thank you.
teman-teman semua. Terima kasih masih setia menonton konten Sapi Prafarm. Alhamdulillah, baru saja proses penurunan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala atau apapun. Jadi sapi-sapi yang ada di sebelah kanan saya melakukan perjalanan kurang lebih 7 jam dari Jawa Tengah. Alhamdulillahnya semuanya dalam kondisi baik, seperti biasa di kandang sapi Prafarm. Ketika sapi turun, kami melakukan pengecekan. Jadi kebetulan dari 9 ekor sapi perah plus 1 ekor pedet yang kami beli, dari 9 ekor ini spesifikasinya adalah 7 ekor ini sapi yang sudah laktasi ataupun sudah bisa dipanen hasil susunya. Yang 2 ekor adalah sapi darah bunting dengan usia kehamilan 7-8 bulan. Kebetulan petugas kandang kami juga SOP-nya ketika sapi turun langsung melakukan pengecekan deteksi benarkah usia sapinya itu di rentan tersebut, karena akad jual belinya adalah darah bunting 7-8 bulan. Jadi begitu teman-teman SOP kedatangan sapi di kandang sapi Prafarm. Kita dalam membeli sapi perah, kalau saya sendiri kebanyakan yang saya beli adalah sapi-sapi laktasi pertama ataupun sapi-sapi darah bunting. Berapa mas harganya? Harganya variatif, ada berkisar dari start dari 24 sampai 26 juta rupiah per ekornya. Untuk jenis sapinya, seperti biasa teman-teman, kebanyakan adalah sapi peranakan Friesian Holstein, FH. Ada juga FH crossingan Simmental. Ada juga sapi-sapi Red FH ataupun FH merah. Jadi kira-kira itu teman-teman video dari penurunan sapi yang baru saja dibeli oleh tim sapi perah. Semoga sapi-sapi yang ada di kandang kami berhasil ataupun bisa menjalani adaptasi sebagaimana mestinya. Karena ketika kita membeli sapi perah, SOP kedatangan sapi, pengecekan sapi, treatment sapi, penyesuaian pakan, penyesuaian suhu harus berjalan dengan lancar agar supaya sapi ini bisa dibudidayakan ataupun diternakkan dengan waktu yang tidak sedikit ataupun bisa dalam jangka panjang, karena kita dalam berbisnis sapi perah harus melihat faktor long termnya, jangka panjangnya, karena dari sapi-sapi ini akan menghasilkan susu yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi para peternak sapi perah. Sementara itu teman-teman, konten dari sapi-sapi yang baru kami beli, semoga teman-teman mendapatkan informasi yang berguna dari konten-konten Sapi Prafarm. Dukung terus perkembangan channel Sapi Prafarm, jangan lupa klik tombol subscribe, follow akun Instagram kami, dan terus dukung channel Sapi Prafarm agar dapat memberikan konten-konten edukatif di dunia peternakan sapi perah di Indonesia khususnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.